kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara yang sangat baik ini, yang sangat penting, yaitu launching Bali Center for Sustainable Finance dan seminar keuangan berkelanjutan. Bapak, Ibu dan hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Raja Benua dan Ketua Samudera, suku bangsa yang berpartisipasi dan begitu banyak menyimpan kekayaan alam itu, maka menjadikan bangsa lain itu ingin menanamkan modalnya dan ingin memilih Indonesia ini sebagai wilayah untuk investasi. Tentang apa yang ada di industri dan kemudian kita inovasi, kita inovasi sehingga kita bisa mendapatkan prototipe dalam tingkat yang sangat minim. Misalkan Malaysia, tapi beliau atas perguruan tinggi, terus kemudian beberapa lembaga kita non kementerian yang menjadi tanggung jawab kementerian teknologi dan komunikasi. Kesempatan yang baik ini, saya kira kita bisa diskusi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan riset lebih lain yang kita kembangkan, sehingga kita tidak begitu saja teknologi lain itu masuk dengan sangat murah dan kita. Sejahtera bagi kita semua, swastiastu. Yang kami hormati Dirtek Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mulyaman Sadat, para anggota Dewan Komisioner dari OJK serta jajarannya, dan saat dengan tantangan-tantangan yang relevan dengan ini. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, yang karena pada hari kemarin dan hari ini juga ada rapat dengan KLHK, juga punya dua mitra komisi di DPR, yaitu Komisi 7 dan Komisi 4. Jadi kemarin kita sudah selesai sampai malam dengan Komisi 7 dan hari ini dilanjutkan dengan Komisi 4. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, yang sangat rentan dengan dampak-dampak suatu fiksi, tapi suatu kondisi yang nyata yang sudah terjadi di muka bumi, bahkan di sekeliling tempat kita. Angka menunjukkan bahwa data-data peningkatan suhu muka bumi sudah mencapai pada kondisi-kondisi atau titik-titik perubahan pola cuaca dan iklim yang mendorong terjadinya kejadian iklim ekstrim telah mulai diamati atau teramati sejak tahun 1950. Beberapa perubahan intensitas hujan lebat di sejumlah wilayah dan berbagai macam hal yang lain. Perubahan iklim juga sudah kehilangan tempat tinggal di kawasan Pasifik. Dan kita tidak lupa bahwa kita adalah negara kepulauan, di mana banyak dari pulau-pulau kita yang juga merupakan pulau lautan yang baru. Tapi tentu saja kita tidak ingin bahwa kondisi-kondisi ini akan terus memperburuk, karena ini tidak hanya untuk mengurangi sumber-sumber dampak-dampak negatif ini. Satu pihak, kita juga sebagai negara kepulauan yang sangat tunduk. Tadi kami sampaikan bahwa Paris Agreement yang tidak melebihi 1 derajat Celsius, karena beda 0,5 derajat Celsius saja sangat signifikan. Indonesia untuk bisa menetapkan Paris Agreement, kita sudah melakukan atau kita sudah menyusun dan kita sudah menyampaikan bahwa upaya mitigasi dan upaya adaptasi merupakan upaya penting yang perlu dilakukan oleh Indonesia. Dan kedua,